Halo guys, welcome back my channel. Kali ini kita akan berkunjung ke salah satu museum yang ada di Surabaya, yaitu Museum Olahraga Surabaya. Gimana dengan situasi dan kondisinya? Yuk ikutin, cekibrot. Oke guys, kita udah sampai di lokasi parkirannya. Oh ya, di sini kebetulan ada acara ya, semacam kayak lomba atau seleksi atlet gitu loh guys. Oh iya, di sini parkir kendaraan motornya sepeda motor ya, yaitu Rp2.000 guys. Oke guys, kebetulan saya kesana itu posisinya ramai ya guys, banyak itu talenta-talenta atau atlet-atlet muda yang ikut seleksi atau lomba ya. Lihat aja, banyak itu. Kelihatannya dari seluruh Jawa Timur deh. Nah ini guys, kelihatannya sih acaranya Student Athletic Champion ini ya, tapi nggak tahu lagi ya. Oke guys, di sini tuh banyak ya tenan-tenan yang penjual makanan atau minuman. Tuh lihat, ramai kan? Ya, ini guys, kualifikasi atau lomba yang diikut sertakan ya. Tuh lihat, banyak kan? Di sebelah sini tempat registrasinya ya. Oke guys, kita kembali lagi ke Museum Olahraga ya. Di sini ada peta lokasinya guys. Jadi kalian yang ingin jalan-jalan ke sini nggak usah perlu khawatir kalau kesasar ataupun masih takut tempat lokasinya di mana. Oke guys, kita sebelum masuk kita harus konfirmasi dulu ya mengenai tiket ke petugas ini ya. Dan untuk pemesanan tiket kita bisa online ya melalui website ini. tiketwisata.surabaya.go.id itu ya. Itu ada hari dan tanggalnya ya. Maksudnya jamnya buka. Dan untuk mengenai tiketnya sendiri itu gratis ya guys. Jadi kita harus beli online dan itu gratis tiketnya. Oke, kita masuk pertama itu langsung ya. Di depan itu ada toilet. Jadi toiletnya itu di depan sebelum kita masuk ke ruangan museum olahraganya ya. Itu kanan kiri ada toilet disabel juga ya, disabilitas. Oke, kita lanjut ya. Kita udah mulai masuk ke ruangan museumnya. Ya, ini. Kita buka pintu ini ya. Ini kita udah masuk di dalam ruangan museum olahraganya. Oke guys, for your information, museum olahraga ini terdapat di Jalan Indragiri nomor 6 Surabaya ya. Museum olahraga ini diresmikan pada tanggal 8 Mei 2021. Dibangun untuk menggambarkan dinamika sejarah dan budaya bangsa Indonesia terkait cerita sejarah olahraga serta benda-benda ataupun bukti material peninggalan para pejuang dan pahlawan olahraga Surabaya. Museum ini menyimpan koleksi-koleksi atlet Surabaya, terus ratusan koleksi yang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu koleksi historika, hasil temuan, hasil ekskavasi, ataupun bukti material bersejarah. Lalu koleksi heraldika, tanda penghargaan atau jasa, kepangkatan, lambang atau logo. Dan yang terakhir, koleksi teknologika terkait benda dan unsur teknologi. Seperti itu guys. Oke, untuk pertama kita masuk disambut dengan alat-alat historinya ini ya. Jadi seperti peninggalan-peninggalan olahraga tempo dulu ya guys. Jadi lihat itu. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi benar-benar diperhatikan tuh. Mulai dari alat-alat olahraga tradisional bahkan olahraga modern pun juga ada nanti guys. Oke, kita lihat nanti. Oh iya, museum ini terbagi dua lantai ya guys, yang di bawah dan di atas. Tuh, panahnya guys, besar ya. Oke
Oke guys, jadi di dalam museumnya atau ruangannya ini juga ada petanya ya guys. Jadi tempat-tempat atau peletakan-peletakan yang mungkin kalian cari seperti medali atau apa gitu ada kok di sini lengkap. Oh ya guys, seperti contoh di atas ini ya. Ini ada baju Andi Firmansyah, jersinya Evan Dimas. Jadi atlet-atlet yang dari Surabaya itu benar-benar dihargai mengenai prestasinya ya. Seperti baju itu tadi benar-benar disimpan di sini. Tak hanya baju juga guys, seperti piala-piala ini juga benar-benar disimpan. Jadi benar-benar dirawat, dijaga dan benar-benar diperhatikan. Oh ya, mengenai keterangannya itu di setiap benda atau koleksinya itu ada kok pasti guys. Jadi kalian yang ingin membaca bisa itu di bawah atau di tempat sampingnya itu pasti ada keterangannya. Oke, untuk yang ini kita belajar mengenai sejarah Persebaya Surabaya guys. Jadi secara historinya itu jelas itu, dan itu ada barcode-nya jika kalian ingin belajar mengenai sejarah sepak bola Surabaya. Ini guys, koleksi-koleksi dari medali, piala, atau penghargaan-penghargaan dari klub sepak bola Persebaya Surabaya. Di sini juga menjelaskan apa ya mengenai sejarah asal mula bonek itu ya. Ya, seperti ini guys. Jadi ceritanya bonek itu ada kepala bonek ya, logonya itu loh guys. Nah, seperti itu. Itu awal-awal ya. Awal-awal foto atau icon dari bonek sendiri. Seperti kurang lebih seperti ini ya. Ya, seperti ini guys. Jadi di sini tuh ada keterangannya atau biografinya seperti Andi Firmansyah, Evan Dimas, ataupun atlet-atlet yang lainnya guys. Tuh banyak guys. Tuh ada Anang Ma'ruf, Yusuf Eko Dono, masih banyak lagi guys. Jadi kalian yang pecinta olahraga itu sebenarnya wajib tuh kesini untuk menambah referensi atau belajar mengenai sejarah sepak bola ataupun olahraga yang lainnya ya. Ya, ini juga dijelaskan ya sejarah mengenai tempat ataupun gedung ataupun lapangan yang ada di Surabaya. Ya, kurang lebih seperti ini guys, foto-fotonya ya, lapangan Gelora Tambak Sari itu 10 November, dari tahun ke tahun itu ada guys. Ya, ini juga ya guys, nama atlet-atlet dari cabang olahraga yang lain, seperti bulu tangkis, Rudi Hartono, Bonit, Ananta, Nini Kusni, masih banyak lagi guys ya. Nanti kalau kecepatan kalian bisa pause sendiri ya, untuk membacanya. Oke guys, waktunya kita geser ke lantai 2 ya. Jadi tangganya itu paling belakang sendiri ya. Untuk tangganya juga aman kok. Oh ya, di sini juga ruangannya ber-AC ya. Jadi kalian tidak perlu untuk kepanasan.
sama seperti di lantai 1, di lantai 2 ini juga menyimpan beberapa koleksi piala, biografi mengenai para pemain atau atlet ya. Banyak di sini, guys. Jadi di atas itu juga hampir sama seperti di lantai 1. Oke, guys, seperti ini ya. Berbagai macam banyak apa ya? Medali-medali, piala, penghargaan. Kita harus benar-benar apresiasi buat atlet-atlet kita ya, guys. Jadi seperti ini, guys. Jersey maupun seragam mengenai para pemain itu benar-benar dijaga, guys, dan dilestarikan di sini. Jadi kalian yang ingin belajar di sini, ayo segera datang. Ajak teman-teman kalian, saudara maupun rekan-rekan kalian untuk belajar mengenai olahraga yang khususnya berada di kota Surabaya ini. Jadi kurang lebih seperti ini ya, guys, di lantai 2 nya di sini juga terdapat jersey, piala, piagam, penghargaan yang lain-lain ya. Ayo segera agendakan ke sini untuk berkunjung di Museum Olahraga yang berada di Kota Surabaya. Ya, seperti ini, guys. Di sini juga ada cabang olahraga pencak silat ya. Jadi kalian yang ingin belajar mengenai sejarah pencak silat di Kota Surabaya, bisa itu bermain atau berkunjung ke sini. Tuh, lihat ya, guys. Nah, ini cabang olahraga dari renang. Tuh, guys. Banyak, guys, di sini termasuk lengkap loh. Ini juga ya, ini kan banyak toh. Kalau yang ini dari cabang olahraga bulu tangkis ya, guys. Tuh. Mulai dari jersey, raketnya, koknya bahkan tersimpan rapi di sini, guys. Ya, ini, guys, dari beberapa medali yang dijajarkan ya. Oh, itu, guys. Ya, banyak di sini, guys. Tuh. Oke, guys, sekian dulu ya mengenai review Museum Olahraga yang ada di Kota Surabaya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. See you!